Ada masalah dengan pesawat ini kan? Iya, sepertinya ada sesuatu dengan pesawat ini. Apa mau ditemukan? Selain speed, ternyata angka altitude yang tampil di layar pilot dan co-pilot juga berbeda. Sementara itu, co-pilot ingin mengecek ketinggian pesawat dan bertanya kepada terminal East Tower berapa ketinggian pesawat yang tampil di layar radar. Terminal East kemudian menjawab 900 feet. Sementara data dari black box FDR menunjukkan 790 feet di layar pilot dan 1010 feet di layar co-pilot. Bakal coba minta nomor ada di satu pasir karena normal. Baik, siswa zero request positif ini tambahan selalu dari pesawat. Miss Whitaker, di stand by. Maaf, tolong kita mengelola dulu. Di stand by. Mana, maaf? Video reverse. Mana, aku boleh ikut ke mana? Suasana di ruang kendali pesawat dalam keadaan panik dan genting. Co-pilot masih terus berjuang menemukan halaman checklist airspeed unreliable. Pilot pun mati-matian mempertahankan posisi pesawat agar tidak nose down. Terminal East Tower kemudian menambahkan tanda flight control trouble pada radar system sebagai tanda bahwa pesawat ini sedang menghadapi masalah serius. Setelah pencarian yang sangat menguras konsentrasi, akhirnya co-pilot pun menemukan halaman yang dicari. Pilot pun melanjutkan komunikasi dengan tower, sedangkan co-pilot yang saat ini memegang kendali pesawat mengalami kesulitan yang sama dengan yang dialami pilot sebelumnya. Oh,